Tuan, ini dia nih kantornya Invia. Banyak ya karyawannya. Tapi kok kenapa isinya laki-laki semua ya? Nah, di sini nih. Ini kantornya dari Invia. Jadi kalau misalnya untuk buat meme ini ada inspirasi dari mana? Atau kalau inspirasi sebenarnya kita kadang-kadang teman-teman yang di sini mukanya kadang kita pakai juga nih buatnya. Jadi mereka di sini kerja selain mereka kerja untuk Invia, mereka jadi model untuk meme juga. Oh, gitu. Baik. Itu berarti enggak ada yang harus ganteng, harus unik, harus cakep kayak Syahrini enggak ya? Makin ini kepengen jual. Oh, gitu. Di sini jadi cantik, ganteng mah enggak masalah, yang penting unik. Enggak masalah. Yang penting unik dan bisa selling point-nya dia kalau dijadiin meme tuh dapat ya? Dapat banget gitu. Oh, gitu. Aduh, jangan ngomongin feel dong, aku merasa anaknya baper ya. Kalau untuk proses pembuatan meme ini gimana nih kak? Susah nggak kira-kira? Enggak sih, sebenarnya kayak cuman dari foto itu bisa dikembangin banyak hal. Bisa kita bikin hashtagnya sendiri dari, apalagi kalau udah ada hashtagnya, ngedevelopnya lebih gampang lagi ngegarapnya. Nah ini kalau ini admin kita dari Dagelan Apps kita bikin. Oh ini salah satu adminnya. Salah satu admin juga. Yeah. Halo, assalamualaikum. Licis, saya jomblo loh mas. Enggak, rambutnya bagus. Rambutnya bagus. Karena kita sekarang lagi launching Dagelan Apps. Yeah. Jadi ini admin kita mereka dikurasi nih konten-konten apa aja keren nih yang sekali layak untuk ditayangkan. Karena kan Ricis lihat teman-teman ini sangat kreatif. Banget. Udah kelihatan dari mukanya. Kayak keyboard laptop. Ricis mau ngasih challenge buat meme dari mukanya Ricis. Apakah teman-teman bisa? Apakah kesusahan, kesulitan? Kayaknya nggak mungkin karena mereka ini kreatif. Ricis kasih ekspresi yang aneh ah. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman dari Invia ini membuat meme dari ekspresi Ricis yang ini? Oh ini mukanya Ricis ya kak ya? Nggak tahu. Itu muka saya. Oh iya. Ini pakai 360 atau Beauty Plus? Pakai. Oh, bukan. Oke, ini bagus nih. Setelah Ricis udah lihat-lihat hasil dari teman-teman ini, meme ini menarik semua. Jadi nggak pengen pilih satu, pengen tuh pilih semua, tapi nggak saya. Apa, bawa pulang aja. Jangan apalah daya perempuan, cuman bisa dipilih. Dan pemenangnya adalah jeng 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 Om Lulu. Kita lihat meme-nya semenarik apa? Semenarik wajahnya kah? Ricis beri hadiah yaitu deg-degan apa sih? Penasaran? Deg-degan dia mestinya. Iya, mesti dia. Oh, deg-degan kan hadiahnya apa? Hadiahnya adalah bukan HP. Bukan HP. Tapi upload ke Instagramnya. Pulang. Udah. Pulang lah. Gitu dong, keren apaan? Bagus loh. Ada telepon. Halo, ini aku lagi di kantornya Invia yang katanya followersnya banyak banget itu loh. Astagfirullahaladzim, Ricis lupa. Oke, kalau gitu sekarang Ricis langsung pergi ke sana ya. Tungguin ya, walaupun nunggu itu gak enak. Tapi, iya, oke. Kakak-kakak, mohon maaf. Ricis harus pergi. Biasa ya, host Genoa ini jam terbangnya tinggi banget. Tapi orangnya gak tinggi-tinggi. Orangnya segini-gini. Jadi mau pulang, sekarang? Bukan mau pulang sih, mau ketemu lagi sama... Buruan deh, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Tolong dibukain pintunya dulu. Gak apa-apa, duluan aja. Kita dari tadi nunggu sebenernya. Langsung. Gak salaman. Gak mau nunggu. Jangan menunggu. Nunggu diusir. Sebelum Ricis pamit dan nunggu diusir, Ricis punya tips ala Ricis untuk membuat meme yang menarik. Yang pertama, coba cari objek yang unik. Kalau bisa cari teman yang mukanya hancur.
Lu pikirin editing aja, gak usah pikirin perasaan dia. Yang ketiga, kalimatnya harus padat, singkat, dan jelas, harus juga tepat pada sasaran. Jangan kamu udah susah-susah sasarannya dia, tapi dia malah sasarin orang lain. Sudahlah, kalau gitu Ricis pamit aja deh. Nggak mau pada usir Ricis nih. Ayo usir, usir. Beneran diusir. Look what we started, baby, can I